Wanya kita akan masuk insya Allah. teman-teman sekalian, ke 14. Dan ini yang sangat mulia. Ini hadis yang sangat mulia juga wangi ya. Kita dan juga wangi. Ya, kita Hurairah dulu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, rihuhu, Nisa, alaihi wasallam bersabda, Ibun Nisa, Ima Allah, Waktu Ibun Minyak wangi bagi kaum laki-laki adalah yang mencolok wanginya dan warnanya samar, sedangkan minyak wangi kaum wanita adalah yang nampak jelas warnanya dan wanginya samar, ya, atau dalam kurung tidak terlalu harum, diriwayatkan oleh Tirmidhi dan juga An-Nasai. Ada penjelasan dari hadit ini, saya bacakan dulu, baru kemudian kita insya Allah panjang lebar memaparkan tentang masalah uh, hadit ini. Penjelasannya adalah Al-Munawi rahimahullah berkata dalam kitab Fayudul Qadir di Juz 3 halaman 284 minyak wangi bagi kaum wanita adalah yang nampak jelas warnanya dan wanginya tidak harum tercium oleh orang asing seperti minyak za'faran. Nah, karena za'faran itu warnanya kuning terang sekali. Nah biasanya juga dibuat menjadi bagian daripada parfum supaya ada warnanya parfum tersebut. Nah kalau za'faran sudah tercampur biasanya dominasi bau zafarnya ada dan akhirnya membuat dia tidak terlalu mencolok ya. Karena itu diharamkan bagi laki-laki memakai minyak wangi yang dilumuri zafaran. Laki-laki tidak boleh menggunakannya. Al-Baghawi rahimahullah mengutip perkataan Sa'ad. Saya memandang bahawa perkataan Nabi SAW, Tibun Nisa, dalam kurung minyak wangi wanita, Itu mereka bawa kepada pengertian bolehnya memakai minyak wangi ketika hendak keluar rumah, sedangkan apabila mereka berada di rumah di samping suaminya, maka dia boleh memakai minyak wangi apa saja sesukanya. Nah, dari sini, dua pendapat ulama ini, Al-Munawi dan juga Al-Bagawi, kita melihat bahwasannya wanita dibolehkan pakai minyak wangi. Begitu juga dengan laki-laki. Cuman perbedaan dasarnya laki-laki dianjurkan agar yang strong, yang kuat baunya memang ya. Memang alhamdulillah di alam kita ini ya sudah dikenal mana parfum laki-laki, mana parfum perempuan ya. Dan eh, tujuannya agar memang terbedakan ya. Subhanallah memang fitrahnya juga laki-laki suka mencium bau minyak wangi perempuan kalau ada pada perempuan dan sedikit aneh kalau kita menciumnya dari kaum laki-laki misalnya. Begitu juga kaum perempuan pada saat mencium bau dari laki-laki yang uh, memang di alam laki-laki itu maka akan membuat dia lebih tertarik ya, dibandingkan laki-laki itu lewat dan baunya sama dengan parfum dia misalnya kan gitu. Itu secara alami ya, secara fitrah akalnya. Baik. Juga dari hadis ini atau dari perkataan penjelasan dari dua ulama ini, kita saya ambil pelajaran perempuan boleh pakai minyak wangi, itu dulu yang kita garis bawahi, baik keluar rumah ataupun dalam rumah. Hanya tidak di, kalau di dalam rumah dia boleh pakai minyak wangi walaupun kuat baunya tahan lama dan seterusnya tapi kalau dia keluar rumah maka tidak dianjurkan menggunakan ini dia menggunakan wangi wangian secukupnya saja ya jadi itu yang dinukil oleh al Bagawi rahimahullah, yang tidak menyolok bagi kaum laki-laki seperti misalnya hand body kan ada wanginya gitu kan nah, itu berbeda sekali dengan kalau dia pakai parfum yang disemprot Apalagi yang keluaran-keluaran merek terkenal yang memang baunya menyengat. Begitu kita lewat saja di sebelahnya sudah tercium baunya yang sangat kuat. Nah ini ada larangan yang sangat kental masyarakat. Nanti kita akan jelaskan hadisnya Insyaallah. Tapi kalau dia menggunakan misal dia menggunakan cadar, kemudian dia membawa parfum kecil, roll, yang tidak menyengat. Dan dia letakkan di cadarnya supaya tidak kena-kena matahari, ya, keringatan, ya, dan segala macam. Maka dia tidak ingin nafasnya pun terganggu. Dia ingin supaya tetap fresh, wangi Itu pada saat mau salaman dengan sesama muslimah. Ya, kemudian dia meletakkan sedikit parfum. Yang parfum itu juga tidak menyengat. Cukup banyak kan parfum masalah itu. Atau dalam uh, bab ini tentunya. Tidak tidak menyengat sama sekali dalam arti kata. Paling orang yang menyentuhnya yang mengetahui baunya. Seperti itulah. Dan tentu juga ini ada batasannya. E, kalau seandainya digunakan walaupun tidak menyengat. Tapi untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap dihitung maksiat. Jadi misalnya seseorang menggunakan parfum memang karena ingin janjian sama pacarnya, bukan suami. Itu sudah jelas dia menjadi haram secara otomatis karena dasarnya pertemuannya jadi haram. Pertemuan yang haram dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya, apalagi untuk berdua-duaan, maka sudah haram. Maka akan membawa juga parfum yang dasarnya untuk wanita tidak boleh menyengat, otomatis juga akan terbawa dalam masalah hukum tersebut. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari juz 10 di halaman 366 berkata, sisi perbedaannya adalah bahwa seorang wanita diperintahkan agar menutup aurat ketika keluar dari rumahnya. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia memakaikan Rasulullah SAW minyak wangi dengan tangannya ketika hendak ihram dan ketika di Mina sebelum tawaf ifadah. Lalu Ibnu Hajar berkata, apabila hadis tadi kuat, maka harus digabungkan dengan pengertian hadis ini dan hadis bab dalam kurung hadis Abu Hurairah di atas tadi tentang masalah minyak wangi laki-laki yang keras baunya dan lembut warnanya Sebagai perempuan yang warnanya terang dan lembut ya, atau uh, lembut harumnya atau wanginya kata beliau bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk mencuci bekas minyak wangi apabila ia hendak keluar rumah karena larangan tersebut khusus ketika ia hendak keluar rumah saja. Allahu a'lam. Artinya di dalam rumah bebas menggunakan minyak wangi. Tentu sekali lagi dengan mahram dia ya, bukan berarti rumah. Naudzubillah rumah pelacur yang bolak balik laki-laki masuk, walaupun dalam rumah tetap hukumnya jadi haram karena tadi perbuatannya dasarnya haram. Tapi kalau sama suami, ya, mana yang suami sukai maka dia pakai strong bau. musnah di sini kekuatannya bukan seperti bau laki-laki, tapi bau perempuan yang memang biasa ada yang bertahan sampai sekian lama. Nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau keluar rumah yang dibahas oleh para ulama, karena keluar rumah ini betul-betul sangat sensitif, ya, kapan dia gunakan yang menyengat sedikit, dia akan kena dalam haramnya perbuatan tersebut, sebagaimana kita jelaskan nanti habisnya. Insyaallah, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa, halaman 42, sesungguhnya minyak wangi yang tidak ada harumnya diperuntukkan bagi kaum wanita agar wanitanya tidak tersebar ya, melaluinya, agar wanginya tidak tersebar melaluinya. Terutama jika mereka keluar rumah dan sungguh wanita telah dilarang untuk memakai sesuatu yang membuatnya menonjol. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yadribna bi arjulihinna ma min zinatihin." Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ada yang menafsirkannya dengan al-khalkhal. -khal. -khal yaitu gelang kaki yang berbunyi. Ibnu akhir berkata dikiaskan dengan hal tadi yaitu haramnya as-sarir ya. atau hiasan yang mengeluarkan bunyi-bunyian biasa dipakai di sekolah untuk di tubuh ya. Seperti itulah. Maksudnya adalah apa yang disampaikan Ibnu Jauzi rahimahullah semua yang memang sampai menonjolkan wanita sehingga hanya membuatnya seperti masuk ke bab tabarruj ya. Memamer sesuatu akhirnya mengundang pandangan mata ke situ ya nah, itu dilarang dalam Islam dan tujuannya semua itu adalah melengkapi hijab dia sebenarnya karena tujuan hijab adalah melindungi tidak ada gangguan orang maka apapun yang bisa membawa pada gangguan itu dianjurkan untuk ditinggalkan ya tadi wangi-wangian kemudian ada apa yang menor ya dari tempelan-tempelan di jilbabnya ataupun di uh, bajunya dan segala macam ini harus dihindari kecuali sesuatu yang tidak sampai menarik perhatian itu, insyaAllah tidak ada masalah. Ya. Asy-Syaukani berkata rahimahullah dalam Nailil Autar mengatakan pada juz 1 halaman 129 hadis ini menunjukkan bahwa seharusnya kaum laki-laki memakai minyak wangi yang harum namun warnanya tidak begitu nampak seperti minyak kasturi, ambar, parfum dan gaharu dan bahwa makruh hukumnya jika mereka memakai minyak wangi yang warnanya nampak jelas seperti az-zabad kemudian ia berkata Adapun wanita sebaliknya, artinya Ashokani uh, menekankan laki-laki dari hadit ini tadi yang sudah kita bahas harusnya selalu menggunakan minyak wangi, ya dan minyak wanginya memang yang wangi yang tercium oleh orang karena memang laki-laki kan alamnya di luar ke masjid ngantar jenazah cari nafkah maka dianjurkan dia interaksi dengan orang-orang dengan wangi. Dan ini sebuah hal yang luar biasa akan kita ambil pelajaran nanti setelah ini, Insya Allah. Kemudian bagi perempuan, tentu yang disebutkan sini seperti minyak kasturi, ambar, ini sebagai contoh saja. Gaharu, ini tentu tidak semua orang juga cocok ya. Karena bau-baunya lebih kepada bau khas gitu. Mungkin ada orang lebih cocok kepada bau-bau yang dari barat, dari Paris dan sekarang macam. Itu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada larangan sama sekali. Termasuk menggunakan parfum yang beralkohol. Ya. Karena alkohol kalau dikonsumsi ke dalam tubuh baru dia menjadi haram. Kalau selama di luar untuk pengobatan atau parfum, ada pendapat yang membolehkan masalah itu karena diambil daripada uh, hukum pada saat uh, turunnya surah al maidah ayat 90 tentang pengharaman khamr maka para sahabat memecahkan kendi-kendi khamr mereka semuanya sehingga membasahi jalan-jalan ya, yang ada di Madinah gitu kan dan tidak uh, apa namanya mereka sholat mereka tidak mencuci lagi bajunya. Kemudian sebaliknya kata beliau kalau untuk wanita ya, dianjurkan justru untuk tidak menggunakan minyak wangi yang kuat seperti tadi. Dan sudah dibatasi tadi ya kalau keluar rumah. Kalau dalam rumah maka dibolehkan dia menggunakan minyak wangi yang manapun. Jadi seakan-akan bisa juga ibu-ibu ini memiliki dua jenis parfum ya. Parfum yang sangat kuat baunya tercium segala macam dipakai di rumah. Kalau hanya untuk dipakai keluar, dikantongin. Ya, supaya kalau ketemu teman, kadang-kadang kan salaman atau mungkin pelukan maka tidak ada bau-bau ya, yang kurang sedap yang akhirnya membuat interaksi kita terbatas dengan uh, sesama jenis ya wanita sama wanita. Imam An Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Majmu' Majmu' Nawawi ini uh, apa kumpulan fatwa-fatwa beliau juz 5 halaman 109 adapun bagi kaum wanita maka makruh hukumnya jika pergi ke masjid memakai segala ya minyak wangi yang berbau harum minyak wangi yang berbau harum ya. jadi maksudnya di sini tidak boleh sama sekali secara Imam Nawawi masih lebih meringankan di sini dikatakan makruh tapi kita akan lihat pendapat-pendapat yang lebih kuat daripada ini yang menekankan sekali tentang masuk dalam bab haramnya ya. menggunakan minyak wangi yang sampai uh, kuat dan tercium oleh orang-orang ini sering kali terjadi Subhanallah di mall, ya, di mana-mana, di jalan. Kadang-kadang wanita memang terlalu berlebihan dalam menggunakan minyak wangi, akhirnya sampai membuat ya terciumlah eh, kepada lawan jenisnya. Dan memang tujuannya untuk itu sebenarnya. Ya. hanya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Kita dengarkan bagaimana larangan dalam hadis wanita yang menggunakan minyak wangi keluar rumah yang sifatnya minyak wangi itu kuat baunya. Ya. Tuhan lebih tahu tentang masalah kuat atau tidaknya ya. orang lewat di sebelahnya sudah bisa tercium dan dengan, dengan sangat kuat. Bahkan kadang-kadang minyak wangi itu manis sekali ya, sehingga membuat orang cenderung lebih ingin mendekat atau ingin kenalan dan seterusnya. Ya. Itu tidak boleh. Dengarkan hadisnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuma ayyuma mra'atin ista'tarat thumma kharajat. Famarrat ala qawmin liyajidu rihaha fahiyya zaniyah. وكل ainin زانيه wanita mana saja yang memakai wangian ya kita di sini batasnya sebagaimana tadi sudah kita bacakan pendapat-pendapat ulama adalah yang menyengat lalu ia keluar dan melewati para lelaki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut maka ia adalah seorang pezina dan setiap mata yang melihatnya juga pezina hadis riwayat Abu Dawud nomor 4173 Tirmidhi 2786 dan dihasankan oleh Bani, dalam Sahihul Jami' nomor 2701. Jadi kita bisa lihat di sini ulama menjelaskan fahiyazania perkataan Nabi SAW maka dia terhitung seperti pezina. Maksudnya adalah ia menyebabkan terjadinya zina. Baik zina mata maupun zina yang sebenarnya. Sedangkan perkataan Nabi SAW wa kullu ainin zania setiap mata melihatnya juga pezina. Maksudnya adalah zina mata. Diambil daripada kitab syarah hadith. mausua maaf ma, 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 ma di sini nomor 6155 hadits ini menunjukkan haramnya wanita memakai parfum sehingga tercium wanginya oleh lelaki non mahram digunakan lafaz fahiyazaniyah maka ia adalah seorang pezina menunjukkan perbuatan ini sangat tercela dan merupakan kerusakan yang sangat besar jadi maksudnya begini teman-teman sekalian jadi Islam subhanallah menutup semua celah pintu zina. Makanya Allah mengatakan, wala zina, jangan dekati zina itu. Ya. Nah pembukaan terhadap mendekati zina ini teman-teman sekalian, apa saja yang membuat mata melihat, telinga mendengar, lisan mengucapkan, tangan menjama, ya, bibir mencium, sampai akhirnya dibenarkan kaki melangkah, sampai akhirnya dibenarkan oleh kemaluan. Semua ditutup. Dan semua fasilitas yang membawa ke situ. Subhanallah, zina ya, secara kehidupan sosial. Kalau laki-laki menggunakan minyak wangi yang wangi sebagaimana dibolehkan dalam syariat tadi di luar. Lalu kemudian tercium oleh wanita. Tidak langsung spontan membuka pintu zina. Tidak umum, tidak umum itu. Maksudnya tiba-tiba langsung perempuannya mau tertarik begitu saja. Karena wanita itu secara umum, secara kehidupan sosial kita. Untuk membuka pintu perzinahan dengan dia. Kita tidak bicara pelacur. Maka butuh banyak sekali tahapan-tahapannya. Jadi bukan cuma sekedar minyak wangi langsung kemudian dia tertarik untuk berzina, tapi dia akan e, butuh orang itu ngobrol, orang itu merayu, orang itu memberikan sesuatu, dan terus tahapan-tahapannya mungkin sampai dia baru mau membuka diri untuk pintu zina tersebut. Kecuali pelacur itu beda karena dia menerima bayaran dia langsung menyerahkan dirinya. Tapi terbalik laki-laki teman-teman sekarang dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita berbeda kapan laki-laki kami ini tiba-tiba mencium bau yang sangat manis ya dari seorang wanita itu pikirannya bisa ke biologis beda dengan kaum wanita mungkin kalau wanita hanya berpikir oh laki-laki ini maco oh laki-laki ini uh, bersih dan seterusnya belum langsung ke bab zina kalau laki-laki itu memang lo kalau cium dari perempuan terbuka pintu itu dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian uh, kata-kata yang pernah saya ucapkan kalau laki-laki yang mau berzina kita tidak bicara dengan pelacur ya. Dia ingin berzina dengan seorang wanita. Maka ini tidak mudah selama wanita itu menutup diri. Akan sulit sekali. Kecuali dia melakukan perbuatan di luar normal. Seperti misalnya memerkosa, na'udzubillah. Menggunakan sihir. Tapi selain daripada itu, di alam manusia nggak bakal bisa. Selama wanita itu tidak mau. Tapi kita balik teman-teman. Selama wanita yang mau berzina. Maka sangat sedikit laki-laki yang tidak terjerumus dalam perzinaan tersebut. Kapan mereka yang sudah mau, ya dengan senyumannya, dengan uh, manjanya, dengan godaannya dan segala macam, apalagi dengan wangi-wangian maka terbuka pintu persinan tersebut. Ya makanya mayoritas terbukanya pintu persinan apa? Pelacur wanita kan? Ada laki-laki tapi tidak banyak. Perempuan pintunya, gitu kan? Oleh karena itu Islam datang menutup pintu itu karena terciumnya wangi ini sudah cukup membuka pemikiran kaum laki-laki biasanya kepada persinan inilah yang sangat jelas di sini bagaimana sabda Nabi SAW dan dijelaskan walaupun zina di sini adalah zina mata yang dimaksudkan dimulai dari mata kan Nabi SAW membahasakan itu mata berzina lidah, lidah berzina tangan berzina segala macam sampai nanti kemaluan akan membenarkan tahapannya sudah terbuka oleh karena itu harus hati-hati teman-teman sekalian dan Islam sekali lagi melarang satu perbuatan di titik atau di tempat tertentu seperti minyak wangi di sini pada saat keluar rumah bagi wanita yang menyolot, gitu kan? Tapi di sisi lain membuka peluang itu di tempat lain seperti misalnya di rumah sama suaminya, ya sama mirip dengan tutup aurat pada saat bertemu dengan yang bukan mahram, tapi dengan mahramnya dia terbuka, gitu. Jadi bukan Islam datang spontanitas perempuan harus tutup aurat 24 jam, walaupun dalam rumah walaupun depan suaminya, perempuan tidak boleh wangi. Ya? Walaupun di depan suaminya, Bahkan tadi suatu ulama sudah mengatakan di depan suaminya justru dia boleh pakai apapun yang dia mau. Bahkan dia boleh melepaskan semua pakaiannya dan seterusnya. Ya. Jadi kita perlu memahami dan menjadi orang mukmin yang benar mematuhi mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Kita harus bisa membedakan masalah itu. Begitu juga dengan hadis yang atau sebuah riwayat dinukil dari seorang tabi'in Yahya bin Ju'dah رحمه الله بلي وبركاته ان عمر بن الخطاب خرج ان عمر بن الخطاب خرجت امراه في أَهْدِهِ متطيبه وَوَجَدَ ريحها فعلاها بالدره ثم قال تخرجين متطيبات فيجد الرجال ريحكن وانما قلوب الرجال عند انوافهم اخرجن تفلت يعني اخرجن تفلت يعني تفللات يعني Baik. Ada seorang wanita keluar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggunakan wangi-wangian di zaman khilafahnya beliau. Lalu wanginya tercium oleh Umar radhiyallahu Umar sendiri cium wangi itu berpapasan. Maka Umar pun memukulnya dengan tongkat. Ya, sebagai pemimpin tentunya ya, pada saat itu. Umar berkata, "Kalian keluar rumah menggunakan wangian sehingga para lelaki bisa menciumnya. Sesungguhnya hati para lelaki terfitnah dengan wangi kalian." keluarlah dalam keadaan tanpa berdandan dan tanpa wangi-wangian. Diriwayatkan Abdul Razak dalam Al Musannaf. Jadi di sini hadis seperti ini atau riwayat seperti ini sangat tegas. Dan apa tadi yang saya bahasakan subhanallah terjadi pada Umar radhiyallahu Bagaimana beliau mencium dan langsung membahasakan laki-laki terfitnahkan dengan seperti ini. Namun boleh wanita keluar menggunakan parfum sekedar untuk menghilangkan bau. Tadi saya sudah bahasakan. Selama tidak sampai menimbulkan wangi yang mengingat keluar. Diambil daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi bersabda atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun yubayyi'unahu fa fihim rajulun min yadihi atharu khuluqin, falam yazal yubayyi'uhum wa yuakhiruhum فَلَمْ يَزَلْ mesa ly wa yuakhiruhu ya dia diterlambatkan. summa qala in natib arrijali ma dhahara riihu wa khafiya lawnuhu wa tibun nisaa ma dhahara lawnuhu wa khafiya sekelompok datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaikat, memberikan janji setia bahwasanya mereka akan setia dalam islam sampai mati mereka mempertahankan islamnya namun di antara mereka ada seorang lelaki yang di tangannya ada bercak minyak wangi maka Nabi SAW tidak segera membayatnya dan mengakhirkan menelambatkan dia terakhir beliau bersabda parfum lelaki yang tercium wanginya namun tidak nampak warnanya sedangkan parfum wanita itu yang nampak warnanya namun tidak tercium wanginya, diriwayatkan oleh Bazar nomor 6486 Syekh Abdullah Jibrin, rahimahullah menyebutkan dilmar'ati antatatayyab <coughs> fi ghairi baytihah bima zahara launuhu wa wal yasmin. Boleh bagi wanita untuk menggunakan parfum di luar rumahnya dengan parfum yang nampak warnanya. Maksudnya memang nampak warna ini umum ya. Berwarna sebagai parfum kuning, merah, dan seterusnya. Ya. Namun samar wanginya. Tipis sekali. Tidak. Sebenarnya kalau dia dekat sekali baru dia bisa menciumnya. Tidak keluar kepada orang lain seperti menggunakan word ya, dari bunga-bungaan atau yasmin kata beliau diambil daripada syarah sifatul alil ya, jilid 6 halaman 48 dan seorang wanita juga boleh menggunakan parfum di rumahnya di depan suaminya juga pada mahramnya selama tidak menimbulkan fitnah bahkan menggunakan parfum di depan suami termasuk perkara yang dianjurkan dalam syariat karena itu adalah perkara yang membuat suami senang dan salah satu ciri wanita salihah Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'ikum man nadhara ilaiha zawjuha Sebaik-baik istri adalah jika suami memandangnya suami merasa senang. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maksudnya adalah senang karena mencium baunya, penampilannya dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, kita coba uh, bahas lebih dalam tentang masalah ini ya. Yang pertama sekali yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Islam ini adalah agama yang bersih dan wangi. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita secara alami suka mencium bau wangi, suka melihat penataan yang rapi, penampilan yang rapi, gitu kan, rambut yang tersisir rapi, pakaian yang rapi dan segala macam. Itu semuanya mobil yang bersih, kendaraannya, taman apa saja. Allah SWT buat kita secara alami suka itu. Dan secara alami kita nggak suka sebaliknya. Misalnya kotor, bau kita lewat depan sampah. Bahkan kadang-kadang subhanallah secara fitrah manusia pada menutup hidungnya. Karena tidak suka dengan bau busuk itu. Interaksi antara suami istri kalau ada bau mulut, bau nafas. Membuat akhirnya banyak sekali kasus-kasus rumah tangga yang coba dibahasakan kepada kami dan saya coba dengan izin Allah SWT pecahkan. Ternyata permasalahannya ada mayoritasnya dari masalah ini. Jadi ada bau badan, ada bau mulut, ada bau nafas mungkin karena eh, makan makanan tertentu dan segala macam. Membuat akhirnya pasangannya nggak ingin lagi mendekat dan juga mungkin pernah membahasakan atau tidak pernah membahasakan. Yang pernah membahasakan dicuekin, yang tidak membahasakan akhirnya dia kekang sendiri dan lebih baik dia menjaga jarak. Secara alami soalnya kalau kita wangi teman-teman sekalian kita ngomong menurut kita fresh ya. nafas kita karena kita jaga makanan jenis makanan pun pada saat terhembus namanya orang interaksi biologis ada nafas juga tidak bau bagian-bagian tertentu maaf ketiak kemaluan juga tidak mengeluarkan bau bahkan sebaliknya wangi maka akan membuat selalu pasangan semangat untuk mendekat dan melakukan interaksi biologis yang dasarnya halal dan itu akan membuka semua pintu-pintu zina di luar rumah gitu kan jadi Islam datang masalah itu menganjurkan masalah itu jadi dari apa yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana di dalam rumah depan suaminya dia boleh menggunakan baju yang paling bagus, yang paling seksi, yang paling menarik buat suaminya. Karena hadis dari terakhir belum Majah mengatakan masalah itu. Wanita, soleh adalah wanita yang kalau dilihat oleh suaminya, suaminya akan merasa senang, tertarik, ingin duduk ngobrol sama dia. Karena selain penampilannya yang rapi, yang menarik bagi dia, umumnya semua wanita penampilannya seperti apa sih? Kalau membuat laki-laki menarik, ya eh, seperti itu pakaiannya seksi depan suaminya, wangi badannya dan semua. Mohon maaf saya kalau bahasakan ini ya. Karena emang ini harus belak-belakan kita bahasakan. Karena banyak yang antara muslimah kayak orang yang masa bodoh dengan masalah ini bahkan tidak mau tahu atau merasa tidak perlu, ya. Ini enggak boleh. Apa yang dijual oleh para pelacur tersebut? Baju yang seksi, badan yang wangi. Kemudian masuk dalam tutur kata yang menggoda segala macam. Kenapa setiap istri tidak melakukan perbuatan tersebut? Sementara Nabi SAW sudah mengatakan wanita soleh di sini justru yang bisa kalau suaminya lihat akan menyenangkannya, gitu kan? Jadi jangan teman-teman sekalian ada kasus rumah tangga dulu sampai suaminya tinggalkan rumah. Jadi istrinya pulang pasar dengan bau yang tidak sedap, suaminya lagi mendekat, gitu kan? Dia tidak merasa pekah, dia mandi dulu, maaf ya saya mandi dulu, bersihkan dulu. Enggak. Baru dia selalu menjadikan hujah, bahasa terang-terangannya yang saya dengar sendiri. Bahasa itu sehingga membuat suaminya sudah tidak mau interaksi lagi sama dia. Karena dia tetap ngotot gitu. Dia mengatakan, ya saya pulang pasar pun jadi kok gitu. Jadi seakan-akan itu enggak masalah, enggak penting bagi dia. Subhanallah, itu luar biasa pentingnya. Bahkan rumah tangga itu 50% adalah biologis yang sehat. Kapan ini sehat, yang lainnya bisa ikut sehat kapan ini rusak maka rusak yang lainnya kan. Dan semua yang membawa pada interaksi yang positif situ, terutama dari bau yang wangi ya, bau mulut, nafas tadi saya bilang, ketiak, kemaluan, seluruh anggota tubuh lah, rambut segala macam, ini semuanya wangi, itu luar biasa gitu. Membuat orang nyaman untuk mendekat ya. Nah, ini hikmah-hikmah luar biasa yang harus di, yang kita ambil dari pelajaran kita pada kesempatan ini. Islam datang teman-teman memerintahkan kita untuk mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ada juga yang mubah. Yang wajib seperti mandi junub ya seperti mandi Jumat bagi laki-laki seperti mandi suci dari haid dan nifas bagi perempuan kemudian ada yang sunnah kalau orang niat untuk merawat tubuhnya ya. atau dia mendinginkan tubuhnya sehingga ya. dia membersihkan karena dia ini adalah perintah dalam agama bisa menjadi sunnah mubah kalau dia mau melakukannya secara umum tapi yang mubah ini kata Syaikhul Bakar Jazari yang Allah bisa berubah menjadi sunnah kalau dia niatkan untuk perawatan tubuhnya Intinya Islam anjurkan dan secara alami juga Allah memberikan kepada kita setiap kali kita gerah, kita nggak nyaman, baik gerah karena padahal keringat itu kadang-kadang kalau kita usap pun tidak banyak tubuh kita ya. Tapi sudah nggak nyaman, maaf di daerah ketiak, di punggung, nggak nyaman rasanya di leher, kadang-kadang kita merasa kayak gatal. Semua itu sebenarnya secara alami. Allah Subhanahu wa taala pencipta memberikan kepada kita supaya kita mau mengubahnya, ya kepada keadaan yang lebih baik. Terbukti setelah kita masuk kamar mandi bersih, gosok dengan sabun dan sampo, terasa segar. Pemikiran kita pun juga lebih segar. Ya. Kita juga lebih percaya diri dan seterusnya. Ya. Itu secara alami teman-teman sekalian Di dunia seperti itu. Begitu juga dengan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat, menggambarkan tentang surga, itu luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Bagaimana surga itu indah, bersih, wangi, ya. Apa yang disebutkan tentang hadits masalah kuburan? Kata Nabi SAW, orang mukmin akan ya, dibukakan pintu surga dan sampai kepadanya apa? Wangi-wangiannya. Dan dalam riwayatnya dikatakan, dan bau wanginya surga tercium dari jarak 40 tahun. Itu luar biasa gitu. Ya. Wanginya yang ditonjolkan. Kemudian taman-tamannya tertata dengan rapi. Kemudian pelayannya, bidadari seperti mutiara. Bidadaranya seperti mutiara. Gitu kan cantik, tampan. Mereka seperti di kerajaan-kerajaan yang besar. Sampai ada sebuah riwayat pernah kita bahas dalam masalah surga. Bagaimana Nabi SAW mengatakan nanti ada di surga masuk ke surga. dilihat seseorang, dia, dia kira orang itu malaikat. Luar biasa sempurna gitu. Sambil dia mengatakan siapa kamu? Dia mengatakan saya salah satu dari pelayanmu di sini. Pelayannya aja luar biasa gitu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, orang ahli surga yang paling rendah derajatnya memiliki 10.000 pelayan. Semuanya kata Allah SWT, seperti setiap orang seperti memiliki kerajaan sendiri. 10.000 orang itu luar biasa banyak. Tidak ada orang di dunia yang punya pelayan sebanyak itu. Dan semuanya tampan, semuanya cantik, semuanya wangi, semuanya bersih. digambarkan seperti itu. Ya, bagaimana kata Nabi SAW, di surga gak ada lagi meludah. Gak ada lagi beringus. Ini kan semua yang kadang-kadang orang lihat saja gak nyaman ya. Maaf orang ngupil, orang buang ingus kalau sembarangan, orang meludah, ini semua pemandangan yang orang kurang nyaman. Kalau orang yang bersih pasti peka dengan itu. Ya, ada orang subhanallah tidak mau tahu di depan umum segala macam dia lakukan. Katanya biasanya orang masuk surga tidak meludah, tidak beringus, ya, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Ini kan semua hubungannya sama hal-hal yang kotoran yang harus keluar dari tubuh. Ada baunya, anda juga sudah tidak asing. Kata Nabi SAW, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, akan keluar dalam bentuk keringat. Seperti apa kata Nabi SAW? Ya, seperti baunya kasturi. Minyak wangi. Jadi keringatnya pun ahli surga minyak wangi. Kita dijanjikan di surga teman-teman sekalian. Semuanya wangi. Dan subhanallah, saya juga pernah berinteraksi dengan alam uh, rukia, ya, pengobatan. Subhanallah, syaitan itu suka dengan bau-bau busuk suka dengan berantakan. Makanya kan selalu hubungkan kalau tempat yang tidak dihuni oleh manusia, mahjur di dalam bahasa Arab ya, kotor, gelap, itu setannya tempatnya setan. Coba kalau tempat itu bersih, terang, wangi, setan tidak suka. Sebagaimana kita ini manusia atau orang beriman suka dengan yang wangi, yang bersih, begitu juga setan tidak suka dengan itu. Makanya mereka tuh di alam sihir, penyihir, jorok. Ditetesinlah air kencing, kotoran, darah haid dan segala macam. Jadi aneh-aneh. Dan itu biasanya mereka bahkan menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Dengan maksud mereka, tapi Al-Quran tidak akan pernah terhinakan tentunya. Jadi alam mereka memang begitu teman-teman sekarang. Islam menyuruh kita merapikan rambut, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. ya Bersih, disuruh bersih. Ada orang yang berantakan rambutnya masuk ke dalam masjid, Kata Nabi Wasallam, kenapa tidak? Orang ini tidak keluar menyisir rambutnya itu. Tidakkah ada di antara kalian menyampaikan kepada dia untuk menyisir rambutnya baru, baru masuk ke dalam masjid. Jadi luar biasa. Bagaimana Islam datang, teman-teman sekalian, dengan bersih dan juga wangi. Jadi Islam seperti itu memang. Makanya kita sayangkan kalau ada masjid kaum muslimin yang kotor, rumahnya kotor, kendaraannya kotor, pakaiannya kotor, berantakan. Kenapa ini? Kenapa harus seperti itu? Bukan karena Nabi SAW mengatakan tentang Tuhan kita Allah. Inna Allah jamilun jamal. Allah indah suka dengan keindahan. Kenapa anda tidak suka dengan keindahan dan kebersihan? Aneh itu. Terutama bagi kaum wanita. Kita sedang bahas karakter wanita ya. Saya heran dengan wanita yang tidak suka menata rumahnya, wangi, bersih. Kan bagus itu. Kadang-kadang kita masuk ke rumah orang, kan tidak mungkin suaminya urus itu lagi. Berantakan ruang tamunya, berantakan kamar tidurnya, berantakan dapurnya. Kenapa Ukhti Kenapa? Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak coba melihat? Bukankah anda nyaman pada saat melihat masuk ke dalam hotel? Hotelnya wangi, ranjangnya wangi. Saya kadang-kadang kalau lagi semak keluarga ke satu tempat dan nyaman, saya langsung bahasakan. Saya titipkan pesan di situ. Coba lihat, nyaman nggak tempat ini? Nyaman, bersih, wangi, penatanya rapi. Kadang-kadang orang subhanallah pindah dari rumahnya pergi ke hotel, walaupun dalam satu kota, ya bayar mahal. Untuk apa? Untuk membeli suasana hotel itu. Kenapa penataannya yang bagus? Kenapa anda nggak buat rumah anda seperti hotel? Tidak harus besar. Yang penting anda bersih dan rapi. Ada sebagian rumah sederhana sebenarnya. Tapi karena ditata rapi, buku-buku itu rapi, sofanya bersih, karpetnya bersih, kita masuk wangi. Kecil pun nyaman. Gitu kan? Kenapa anda tidak buat? Coba lihat rumah-rumah contoh biasa kalau dalam komplek atau uh, apa namanya di apartemen ya contohnya pasti dibuat walaupun kecil tapi rapi Namanya buat orang nyaman kan seperti itu kurang lebih jadi harusnya teman-teman kita faham mas saya Allah subhanahu wa taala memuji penduduk Kuba dalam Al Quran Audo billahi mina syaitan rojim la masjidun ala taqwa min awal yamin antakumma fi ya, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Masjid yang pertama dibangun di atas asas ketakwaan, maksudnya Kuba lebih pantas kau sholat di Muhammad daripada apa dan di sekitarnya ada laki-laki yang suka bersuci, Dan Allah suka dengan orang, orang yang bersuci, jadi penduduk Kuba itu bersih terkena dan Allah puji, Allah mengatakan Allah suka sekali dengan orang-orang yang bersuci, bersih, rapi, wangi, Allah suka itu. Nah, ini mutiara yang pertama teman-teman. Islam adalah agama yang bersih dan rapi. Maka bersihkan tubuh anda, pakaian anda, sepatu anda, sendal anda, kendaraan anda, rumah anda. Di dalam rumah semuanya tempat tidur, dapur, ya meja makan, ruang tamu bersih. Bersihkan dan niatkan ini karena perintah agama anda akan dapat pahala. Anda juga akan nyaman, anda juga akan aman dari, kesal, dari, dari, dari penyakit. Ya, dan masa corona ini mengajari kepada kita tentang kebersihan. Sayang sekali berjalan satu tahun lebih masa corona ini ya, dari kurang lebih Februari tahun lalu ya sampai sekarang sudah masuk Maret. Sayang benar ini tidak dijadikan sebagai pelajaran oleh sebagian orang. Tetap kembali kepada joroknya, kotornya dan segala macam. Ya. Ini harus diperhatikan teman-teman. Yang kedua, mutiaranya anjuran bagi laki-laki agar selalu menggunakan minyak wangi tanpa ada batas waktu dan tempat apakah di rumahnya atau di luar rumahnya dan laki-laki selalu dianjurkan menggunakan ini ya makanya dikatakan Nabi SAW sendiri ya itu kalau bertemu dengan sahabat maka terkadang bahkan terlihat menetes minyak wangi dari rambut beliau SAW Sebagian sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi S.A.W, kami menemukan baunya itu tidak hilang sampai tiga hari. Kalau sudah salaman dengan Nabi S.A.W, karena kuatnya minyak wangi Nabi S.A.W. Dan beliau mengatakan apa? Dicintakan dunia ini, dunia kalian kepadaku karena ada wanita yang dicintai, ada ibu yang dibakti, disayangi, dicintai. Ada istri, ada anak perempuan, ada saudari perempuan. Ya. Dan wangi-wanginya. Wangi-wanginya. Nabi S.A.W sangat suka dengan wangi-wanginya. Kalau anda mencintai Nabi Muhammad SAW, anda harus juga melakukan ini. Dan dalam hadis ini sudah jelas bagaimana Nabi SAW menekankan bagi kaum laki-laki itu. Jadi teman-teman beli minyak wangi walaupun sedikit. Saya heran kadang-kadang lewat di depan sebagian ikhwah. Kita nggak nyaman karena maaf bau ketiak. Sampai kami pun di kantor, kalau ada ikhwah yang bergabung begitu, kita langsung ingatkan. Supaya mereka tuh akan interaksi sama ikhwah yang lain, akan interaksi sama konsumen gitu kan. Kenapa enggak? Cuma pakai roll on roll on itu berapa sih harganya? Gitu. 15 ribu, 20 ribu. Anggap yang bagus pun mungkin 50 ribu. Gitu. Dan itu pun anda pakai lama roll on itu kan. Bisa berbulan-bulan baru habis. Kenapa enggak hilangkan bau itu? Kenapa enggak beli parfum teman-teman? Kalau anda enggak mampu beli yang mahal, belilah yang 20 ribu. Yang 100 ribu, yang 50 ribu. Yang penting anda wangi. Itu penting teman-teman sekarang. Ya. Harusnya kita melakukan perbuatan tersebut supaya benar-benar eh, kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ada orang Subhanallah begitu tidak nyaman karena bau badan yang dia biarkan dia naik di mobil satu mobil bau dia masuk ke satu ruangan bau semuanya dan dia tidak berduduk dengan itu Subhanallah. Orang tidak akan nyaman dengan anda dan anda sebenarnya melanggar agama tanpa ada sadari dengan perbuatan tersebut. Jadi perhatikan masalah bagi laki-laki. Ya. Sering mandi, menggunakan baju yang bersih, wangi-wangian, ya. Itu hal yang baik. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah tentang wanita. Dianjurkan sekali wanita untuk selalu menggunakan wangian di depan suaminya dan mahramnya, ya. Boleh banyak dengan ayahnya, dengan anaknya gitu kan. Jadi biar juga orang nyaman interaksi sama dia. Tapi dengan suami lebih difokuskan lagi. Bahkan ya yang yang mungkin bisa menjadi fitnah bagi laki-laki lain di luar sana justru harus digunakan depan suami. Anda cium wangi, Anda bisa tanya suami suka nggak bau ini gitu kan dan itu sangat bagus kita bangun komunikasi yang sehat seperti ini. Jadi uh, boleh. Nah, tinggal batasnya di luar rumah. Di luar rumah tadi sudah kita bacakan beberapa fatwa ulama dibolehkan tapi tidak boleh keluar wanginya. Padahal tidak kalau kita kasih batasannya adalah dia sendiri yang bisa cium. Ya, jadi kalau dia cium Mungkin dia pakai kos tangan misalnya atau dia cium cadarnya, dia sendiri yang tahu. Atau mungkin orang kalau betul-betul dekat sekali sama dia yang salaman, yang harus pelukan sesama jenis, maka dia bisa, uh, apa namanya, orang itu tidak merasa uh, terganggu dengan baunya dia. Ya seperti itu kurang lebih. Tapi kapan sedikit keluar menyengat, ingat ancamannya sudah ada. Tidak boleh sama sekali. Bahkan dianggap dia menjadi penyebab terjadinya perzinahan mata yang terjadi dari orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan bisa lebih jauh daripada itu jadi perzinahan naudzubillah yang tidak diharapkan yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Yang terakhir teman-teman sekalian tentang bahayanya e, dosa zina ini. Allah Subhanahu wa taala melarang perzinahan tersebut karena memang efeknya luar biasa. Anda lakukan sekali, efeknya itu terlalu panjang. Jadi setiap perbuatan dosa itu kalau datang hukumannya teman-teman, hukumannya itu jauh lebih berat daripada perbuatannya gitu. Mungkin Anda berzina hanya 5 10 menit ...di kamar hotel, ya atau anggaplah sejam, dua jam. Itu efek hukumannya dari Allah SWT bukan sejam, dua jam Anda sakit. Sekian lama, bahkan mungkin rentetannya terlalu banyak. Terlalu banyak rentetan hukuman-hukuman yang akan datang. Ya. Ada kasus terjadi orang, dia berzina, kemudian dia menikah sama wanita lain. Setelah berzina, ya, dia tinggalkan wanita tersebut pada saat hamil. Dia tidak mau bertanggung jawab, segala macam lah gitu kan. Ini terjadi kisah di Saudi disampaikan oleh seorang syekh dalam ceramah beliau. Kemudian dia katakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu cemburu pada saat orang melakukan pelanggaran-pelanggaran agamanya gitu. Orang ini meninggalkan dia hilang jejak, dia ganti nomor telepon. Intinya dia meninggalkan diri perempuan tersebut ini Terjadi dia orang ini cerita nah hanya dia tobat. Dibilang berjalan waktu. Tiba-tiba saya sudah Lupakan permasalahan sekian tahun kemudian. Ternyata eh, saya pulang ke rumah, saya temukan ibu saya pingsan. Lalu kemudian saya datang, saya bangun. Kenapa ibu? Kenapa gini-gini? Dia bilang segeralah selesaikan urusan adikmu, ya, adik perempuannya, diperkosa oleh penjaga komplek rumah. Lalu kemudian saya coba selesaikan segala macam, tapi apa boleh buat gitu. Orang itu pergi dan tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian dia bilang saya mulai terfikir tentang permasalahan saya. Saya pernah lakukan kezaliman seperti ini, gitu kan. Kemudian dia bilang berjalan waktu saya pun menikah, punya anak. Beberapa tahun setelah itu, anak saya sudah mulai gadis, dia bilang, tiba-tiba saya pulang kerja, istri saya menangis-nangis, ternyata sama kasusnya terjadi. Ya. Anaknya diperkosa oleh orang lain dan hamil di luar nikah. Maka pada saat itu dia bilang, Luar biasa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan peringatan, peringatan hukuman ini. Apalagi orang yang tidak bertobat dan suha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa efeknya. Dan ini semua larangan tadi sebenarnya untuk kaum wanita sudah saya bahasakan. Ujungnya juga ada masalah perzinahannya. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita yang keluar tercium. Maka dia perzina. Maksudnya menyebabkan terjadi zina mata tadi dan akhirnya bisa menjadi zina yang besar. Oleh karena itu teman-teman jangan masuk dalam pintu itu. Yang terjadi juga ada kasus yang lain, seseorang melakukan perzinahan sama seorang yang lain. Ini cukup banyak kasusnya. Kemudian terjadilah mereka tidak menikah. Lalu si laki-laki mau menikah, perempuan ini juga ya, bersama dengan laki-laki lain. Tapi si laki-laki ini saya dapatkan sendiri ceritanya. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang dia anggap baik, ternyata perempuan itu adalah pezina. Tapi dia tidak tahu, sorry, se setelah sekian tahun. Bukan cuma itu, perempuan itu melakukan ...sihir, melakukan kejahatan-kejahatan fitnah buat dia, melakukan pencurian harta dan segala macam hal yang dikemas. Lebihkan rupa sehingga dia tidak tahu kalau itu terjadi. Subhanallah. Semua ini efek dari satu perbuatan ini kepada semua balasan Allah SWT yang sekian melumpuh kepada dia. Oleh itu, teman-teman sekian hati-hati dengan masalah ini. Lampiaskanlah pada yang halal. Semoga Allah SWT maafkan yang lalu-lalu tapi ke depannya harus dijaga.